Agung Duta Baca 2021 hingga 2025. Dengan buku. Woi, coba cicing. Iya. Yeah. Buat semua yang ada di sini, adik-adik nggak ngantuk, ngantuk juga dipaksain, sama saya juga ngantuk, tapi kalau mau belajar harus melawan rasa ngantuk. Saya bisa sukses seperti ini karena tidak tidur siang. Jadi seusia adik-adik itu belajar malam tidurnya ya. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana siapa yang memperagakan, Indah apa Wina? Wina ya yang udah. Nah jadi nanti dibagi 4 kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Bagaimana memanfaatkan dus bekas jadi alat peraga edukasi ya. Nanti saya lagi mau lihat apakah coba ininya dusnya yang itu aja yang masih jadi yang masih utuh. Nih lihat ini ada dus. Nah siapa yang lihatin dulu dusnya. Nah dus ini kan tidak berguna, sering dibuang, terutama guru PAUD ya Bu. Ibu sudah pernah nggak diberi pelatihan seperti ini? Belum ya. Ya memang jadi pelatihan ini sudah dicoba dari mulai Jayapura, Sabang, ke Kalimantan, ke mana-mana. Memang belum pernah ada HIM PAUD-nya memberikan pelatihan ini. Nah lihat, kita buka yang bawah ini dulu, satu aja. Nah jangan pakai alat gunting coba, karena semuanya berguna. Oh iya. Ditarik itu nanti gunanya untuk mengikat lembar-lembarnya, nanti dipilin bisa jadi tali kan. Ada 4 bagian ya, tuh udah 3-4. Nah kita ambil yang atasnya aja gunting. Ada gunting tadi. Nah gunting lagi. Nah tadi kan baru keranjang, boleh kulkas 2 pintu. Eh adik-adik, ibu baru beli akuarium. Tuh, akuariumnya berarti dibalikin di landscape. Nah, landscape gitu ya. Tuh akuarium. Bikin akuariumnya di gambar. Walaupun sudah ibu-ibu tapi tetap kece. Tepuk semangat. Ini ada kulkas 2 pintu. Di dalamnya kita buka. Jeng. Nih, dibuka ya, dibuka ya. Nih. Dibantu. Ini kulkas buatan kelompok 4. Yeay. Nggak tepuk tangan yang lainnya. Bagus ya. Bagus. Yang pertama, ini gambar apa yang bulat-bulat? Wow. Ini telur. Telur. Nih, aku mau tanya nih. Boleh. Bunda namanya siapa? Namanya, mau nama pendek, mau nama panjang? Pendek juga boleh, panjang juga boleh. Nama pendeknya Bunda Irna. Bunda Irna, nama panjangnya? Irna Tasya Wilona. Oh baik, nomor sepatu berapa nomor sepatu? Nomor sepatu 38, mau dikasih? Panitia, ya. Mau dikasih ya. Boleh? Ya. Terus nama lembaga sekolahnya apa? Kober Mentari, Kober. Kampung Ciputer, Desa Cibeber. Oke. Okay. Apa sih alasan kenapa membuat
alat peraga ini? Alasannya apa? Alasannya yang pertama itu tertarik dengan adanya praktek seperti ini. Mm-hmm. Soalnya kan di desa kami itu tidak ada. Jadi pelatih kreasi anak-anak. Soalnya kan nanti kalau di PAUD itu dapat oleh-oleh anak-anak itu senang kalau ya. Enggak harus menulis, berpikir. Capa? Tapi dengan cara seperti mewarnai, menempel gitu ya. Lebih putih. Senang dan lebih ceria ya. Dalam belajar. Itu tujuannya ya. Selain ada tujuan, tentunya kan ada manfaat ya. Manfaatnya sendiri alat peraga seperti itu untuk apa sih? Sasarannya Bu Guru, untuk apa? Manfaatnya, lebih untuk apa gitu alat peraga itu? Manfaatnya untuk meningkatkan kreativitas anak aja. Kalau anaknya sendiri, apa sasarannya? Ingin mengembangkan apa? Ingin mengembangkan motorik halus, motorik halus. Ya, diantaranya tadi ya, ada ya. Menggunting, menempel, mewarnai, merobek, mewarnai, ya, belajar ya. Berkolaborasi, ya. Belajar bekerja sama, ya. Belajar komunikasi ya, komunikasi. Akan teman, betul. Lalu bagaimana tadi Bunda, apakah ada tingkat kesulitan dalam membuat alat peraga tersebut? Sulit atau mudah? Sebenarnya mudah, tapi yang sulitnya itu berkolaborasi karena kita baru kenal ya. Betul. Baru hanya ketemu di sini, jadi kita agak kesulitan komunikasi. Iya, kurang seperti magnet, kurang plug gitu. Soalnya iya, orang baru ketemu. Tapi nanti mungkin kalau diaplikasikan di teman-teman PAUD pasti sudah ada chemistry ya. Mereka bekerja sama, ada yang warnai, ada yang menggambar, ada yang menjiplak, ada yang menggunting, ada yang menempel seperti itu. Berkolaborasi. Kolaborasi. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Okay. Hari ini kita sudah membuat kreativitas, boleh dibawa ke rumah masing-masing atau bisa diserahkan ke di sini aja untuk nanti diberikan kepada lembaga mentari ya. Mudah-mudahan nanti menjadi bahan mainan untuk anak-anak di sekolah. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya, kolaborasinya luar biasa. Memang teman-teman hari ini luar biasa yang mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin ada salah kata dari segi penyampaian dan tingkah laku. Sekali lagi mohon dimaafkan kami dari tim Rumah Dunia. Mudah-mudahan dan berharap semoga lain waktu dan kesempatan diberikan diperkenankan kembali hadir di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga corona cepat berlalu dari muka bumi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Duta Baca Indonesia berdaya dengan buku.